Pemirsa, wabah virus corona terus menghantui warga dunia. Bukannya menurun di sejumlah negara, COVID-19 tersebut justru semakin membludak. Hal tersebut menyebabkan beberapa event olahraga bergengsi berskala besar terpaksa dibatalkan demi alasan keselamatan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf. Pihaknya menghimbau agar lebih memprioritaskan warga negara Indonesia serta berbagai pihak lain yang mendukung suatu event, khususnya olahraga atau festival budaya. Mengingat ada ribuan orang yang terlibat, bukan tidak mungkin penyebaran virus corona akan semakin terbuka luas. Yang menjadi concern adalah ketika ada suspek dan daerah tersebut belum menyatakan bisa mengisolasi, bisa menutupi, itu tentu akan menjadi catatan. Jadi kita juga jangan terlalu panik juga, kalau eventnya kita sebut saja misalnya event-event yang sifatnya tadi hanya lintas daerah, itu insya Allah tidak ada. Tapi yang harus kita khawatirkan, karena saya sekarang tidak pemuda olahraga dan juga pendidikan, kalau sampai ada spread tetapi penyebaran di wilayah sekolah, mau tidak mau sekolah itu harus diliburkan. Event olahraga bergengsi yang paling menonjol yakni gelaran kualifikasi Piala Dunia 2021 dan ajang Indonesia Open 2020. Rezitia Prasaja, Bandung TV.